Lebih dari 2 bulan, sampah menumpuk di pesisir Desa Paso, Kota Ambon belum disingkirkan. Warga serta nelayan di desa pesisir ini resah dan mulai terganggu sebab sampah mengeluarkan bau busuk. Selain itu, tumpukan sampah yang sebagian besar kayu dan plastik tersebut nyaris menutupi pantai dan mengganggu aktivitas nelayan. Bagus ya. Nyaman gitu. Oke, jadi kurang nyaman juga kalau mau duduk di sini ya. Iya, kalau mau duduk lebih bagusnya kalau pantainya bersih. Kan yang datang berkunjung juga kan pasti dari luar Paso juga. Jadi apa harapan Caca dorang selaku warga Paso sendiri? Lebih bagusnya kalau pantainya itu bersih. Atau semua kan bisa dapat hasil juga dari pantai. Warga mendesak pemerintah daerah segera menyingkirkan sampah tersebut agar tidak mendatangkan penyakit. Warga juga diimbau membuang sampah pada tempatnya agar lingkungan tidak jorok. Muhammad Syahrul Sunet melaporkan dari Ambon.